Kagak ada. Wah, gua dibohongin. Bener-bener lu. Eh, mana? Cari! Berhenti lu! Kalah deh lu! Bakal dapat untung banyak gua. Berhenti lu! Hah, sepeda gue tuh. Neak neber lu. Kenapa bang? Ngape? Eh, mujair batu. Mau dibawa kemana sepeda gue? Ini sepeda gue, bang. Ngaku-ngaku. Bagaimana cerita sepeda gue? Dari tadi gue janjian pakai sepeda gue. Ini sepeda gue. Ini sepeda gue, bang. Baru beli kok, bang. Belak beli. Banyak akal lo. Iya. Beli dari siapa lo? Dari dua bocah tadi, bang. Ngapain sih? Lu mau makan enak gak? Ya mau. Lebih enak daripada ayam? Iya. Lebih enak daripada daging? Apaan tuh? Tahu kecil. Aduh, kok tahu sih? Duit banyak makannya tahu sih. Aduh, engkong macam apaan begini nih? Ya udah kalau enggak mau gue beli sendiri. Bang. Bang, tahu kecil buang dua, Bang. Bang, pedas dua. Siap. Cepat deh. Sini dong. Pokoknya lo tenang aja, Mat. Kalau duit belum habis, gue gak berhenti ngeraktir lo. Oke. Hah? Dua bocah? Iya. Coba lo sebutin ciri-cirinya, gue mau dengar. Yang satu tua kecil. Tua kecil bau, benar? Iya. Yang dua, ya. Iya, benar. Yang dua. Hah? Ya. Badannya gemuk. Hah? Gendut pula perutnya, bang. Gendut-gendut, jangan nunjuk dong. Iya. Ah, emang gue parang purba langka, apa ya? Ya udah, sini sepeda gue. Enak aja. Terus duit lo gimana, bang? Eh, lu ragu, gue orang kaya. Baik, kalau lu emang aku beli, kuitansinya ada nggak? Ah, lu gue laporin polisi masuk penjara lu. Jangan dong, bang. Turun. Gue jalan nih. Jalan, sana. Ya udah, gue jalan ya. Bandel lu kalau dibilangin. Eh, turun. Waduh, kerjaan aja lagi. Gue lagi kagak nyampe-nyampe. Saya capek nih, bang. Sama. Diam. Dari abang kejar lagi. Gue dibohongin. Eh, stop. Angkat. Pelan-pelan, baru. Kasih ya. Oke. Kasih bang. Yuk makan yuk. Gue bener-bener loh, gak punya adab. Kalau sebelum makan baca doa dulu. Oh iya, Mehmet lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hayya wa bismika amut. Heh, apaan sih? Lu kadang suka terbalik nih. Itu doa tidur, doa makan. Oh iya, lupa. Maklum udah lapar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tu abdi. Sekali lagi salah gua tarik nih tahu. Yang benar. Eh iya. Allahumma barik lana fima rojakana wa kina azab anar. Masih ada orang model gini. Pokoknya tenang aja. Gedes, kalau tuh duit belum habis, pokoknya gue traktir. Santai lah. Ah, ntar lu. Kenapa? Itu dia tuh limbah puskesmas. Enak nih. Enak lah. Punya duit? Banyak. Wah, hebat. Duit dari mana ya? Upah tadi. Upah? Upah apa? Jagain sepeda. Sepeda yang mana? Yang merah? Iya. Punya gue dong. Ya! Ulang ajar lo. Hah? Enak-enak aja lo. Sepeda gue, lu jual, lu nikmatin sendiri. Itu namanya pencurian. Lu kan temen gue, tuh bukan anak kecil udah gede. Lu udah tua, tau gak lo? Eh, Tohir. Lu kalau kebanyakan marah, nanti lu kagak sehat. Gue mah sebagai teman kasih tahu nih. Ini lo coba nih tahu gejrot. Apaan sih lo? Ini namanya tahu gejrot, makanan tradisional, bisa menyehatkan. Coba ah. Yang bener. Oh manja. Lo pikir gue pembantu? Nih nyendok sendiri. Ini semua udah gue bayarin, kecuali yang ini belum. Gampang soal bayar, gue orang kaya. Mungkin lo bagusin, jelek mulu. Jadi yuk. Tibang bayar doang, padahal lo muka lo banyak konflik. Pedes. Lo kenapa diem aja? Udah. Udah, ayo udah. Cepat. Bang. Jangan hilang budaya begini, kembangin terus ya. Oke, siap. Tambahin lagi dua. Saya ngudak dulu ya. Ntar saya balik lagi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua kagak nyampe-nyampe. Saya capek nih, Bang. Sama. Diam. Dah, Bang kejar lagi. Ah, gua
bohongin. Stop. Angkat. Pelan-pelan, bareng-bareng. Ada yang aneh nih. Kagak ada. Gue dibohongin. Bener-bener lu. Dari, berhenti lo. Berhenti. Pasukan marmut. Kenapa lu pada berhenti di sini? Tohir, kita itu temenan udah lama dari SMA. Lu kenapa sih ngejar-ngejar gue mulu? Lu demen apa sama gue? Ngapain gue demen bualer? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa gue ngejar-ngejar lu gak habis pikir gue? Aduh. Mujair batu. Jangan bengong aja lu. Lu jawab pertanyaannya, kenapa kita ngejar-ngejar dia? Jawab dong. Kan gue ngikut abang. Abis terus sih. Lu mau seru lagi? Iya. Yeah. Lu ngidup nenek-nenek sekelurahan. Ada-ada aja lu. Lucu ya. Jadi begini nih ceritanya nih om. Waktu kita berdua nih, nemu sepeda om. Terus abang-abang ini datang. Dia ngebayar 600.000. Bukan bayar, dia ngasih duit. Iya maksudnya begitu dah. Terus duitnya kita buat makan dah. Ini pertanyaan dan jawaban cerdas. Tadi pagi lu makan ikan ya? Kok tahu sih? Cerdas sih. Apa om? Nah ini nih, ini yang membuat gua marah-marah sama lu. Bener-bener lu, bikin gua emosi lu. Sepeda gua lu colong, abis itu lu jual. Kemudian duitnya lu makan sendiri, gak bagi-bagi gue. Persahabatan macam apa? Kalau begitu dijelas, gue salah. Berarti lu harus kejar gue. Jelas dong. Tapi gua kasih tau nih, Re, kalau gue dikejar, lari, lo gak ngejar, gue gak mau lari. Oh iya, gue komitmen. Gue mau lari nih. Boleh, siapa yang larang? Awas lo gak ngejar. Iya, yeah. Siap. Iya, yeah, dikodein dulu. Maaf, jangan kebawaan. Kayak lomba balap anjing. Angkat dikit, angkat dikit. Satu, dua, tiga. Jangan lupa. Oke. Pokoknya kalau gue kasih kode, lo harus kejar gue. Oh, jelas. Kalau lo gak lari, gue balik lagi nih. Jelas, masa lo gak percaya sama gue? Gue komitmen. Oke, lo gak enak. Kedong-dong. Orang palanya kecil, pantatnya gede, kayak tanah sengketa. Kong. Duduk. Ya, ngapain sih di sini? Camping. Gue berdua doang. Ya ngumpet lah. Emang kita dikejar sama siapa? Kok ngumpet? Tohir, sama yang satu tuh bumbu kecap yang agak bule. Dia ngapain ngejar-ngejar kita? Kurang kerjaan nih. Ya, 600. Oh, iya, 600.000, coy. Lu pilih, mau tuh duit balik ke dia atau mending kita jajanin? Mending dia ayam lah. Mata lu segaris, banyak masalah ya? Enggak, Bang. Jangan lupa, minumlah Busta. Apaan tuh, Bang? Larutan Busta Tape. Bisa aja lah, Bang. Kok ngomong-ngomong gak ngejar-ngejar ya? Ngaduh kenapa sih? Perasaan gua gak enak, Mat. Gak enak kenapa? Lo lihat nih tempat nih. Coba lo cium baunya. Bentar ya, dindus dulu. Bau pesing. Lo inget gak? Yang hitam tuh. Oh, yang begini. Kenapa sih? Jangan kenceng-kenceng. Yang udah-udah. Kalau ada... Oh, salah ya, Memet? Suka nunggu. Mendingan lo tengok kiri. Pastikan aman. Oke, Joy. Pelan-pelan. Iya. Oh, aman. Kirain gue nengok kanan. Yoi. Aman. Aman. Kalau gini gue tenang. Matt. Lalu gue bilang, lu jangan bunyi. Kalau lu bunyi begitu, suka nongol. Memet tuh bersuara tuh. Nih, diem aja tuh. Tuh. Lu enggak? Ya, no. Lihat dong, no. Lihat dong. Begitu. Lucu ya? Gue tahu. Iya. Gak usah diulang. Berarti kita harus ngambil tindakan. Gimana caranya? Berdiri pelan-pelan. Pelan-pelan? Pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng. Iya. Yeah. Terus gimana kita abis ini? Maaf ya, kita namu cuma sebentar. Iya. Yeah. Mat, masuk gigi satu, Mat. Siap, cuy. Set. Wah.
Urusan jadi mengut sampah gue. Ya, tolongin gue, Hir. Gini aja bisa tolong. Aduh, lo kan temen SMA gue, Hir. Lu kenapa? Pukul tulang begitu? Anjing. Aduh, lu jangan kebuka gue juga. Ya, habis mirip. Ya, si Jali. Udah gak nyampe semeter, suara wow 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 halo. Aduh, ngapain dia jatuh? Aduh, lu ngapain di situ? Bangunin ini. Bangun, ayo. Aduh, aduh. Tolongin gua, Dul. Jatuh. Ngapain lu? Salah. Aduh, gimana sih? Apaan sih nih? Gara-gara lu, gua jadi jatuh. Tangan gua sakit. Gara-gara lu ya. Nih, badan gua pada gatal. Kena sentuhan, kena rumput. Bilang dong. Eh, lo berdua, lo lihat cucu gue nih. Jatuh badan sampai bengkak begini. Hah? Kan emang dari lahir. Lo usah ngomong sekate-kate ya. Udah, gue mau lewat kesana. Lo ngapain sini? Gue lewat sini. Lo lagi kejar anjing. Gue lagi kejar orang. Aduh. Berian orang kan? Jadi minggir lo. Jadi minggir lo. Minggir. Lo. Sepertinya ada yang menarik. Iya. Apakah kita akan membeli tiket VIP? Ayo kita nonton. Ayo. Sabar.